Hari ini kita akan membahas perbedaan antara mesin bor popok beton ini untuk merek Inco untuk yang seri RGH9028 sama RGH9028-2. Nah, ini bedanya apa? Kalau secara sekilas kita lihat itu bentuknya sama, ketebalannya sama, lebarnya sama, tebalnya juga sama. Terus apa itu? Speknya kita lihat juga hampir sama lah secara kasat mata. Terus kenapa harganya beda? Kalau yang ini kan RGH9028 kan harganya sekitar 900 sekian lah, 900.000. Kalau yang RGH9028-2 ini harganya berkisar 1 juta lebih dikit. Jadi nah, mungkin selisih sekitar 100 sampai 150-an ribu. Nah, ini bedanya apa keduanya ini? Nah, untuk mengetahui perbedaannya, mari kita buka satu persatu dari alat berikut ini. Dapat buku manual sama, terus bonus mata bor juga ada, mata bor yang membedakan adalah nah ini kepala cuk tambahan ini. Aslinya. Nah, kalau dengan kepala cuk tambahan ini nanti kita bisa menggunakan mata bor biasa. Nah, seperti ini. Jadi mata bor biasa bisa kita gunakan. Dari segi bentuk sama fiturnya sih saya pikir sama, gak ada beda. Cuman yang membedakan yang itu bisa dipasang ini. Kalau secara sekilas hampir sama ya, tapi kalau kita lihat lebih detail, panjang kepalanya ini beda. Lebih panjang yang bawah. Nanti ini kita bisa lepas, kemudian kita bisa pasang kepala bor tambahan ini. Caranya cukup mudah lepasnya.
tinggal kita tarik ke dalam, baru ini kita tarik keluar. Pas kita ganti dengan ini, nah tinggal didorong rapat. Motherboard harus ini kunci, mainkan. Jadi cuma itu tadi, itu mata tambahnya ini. Sama ya kalau kita lihat sekilas. Jumlahnya sama. Dirinya juga sama. Kemudian dari spek lihat yang RGA 9028 13 mili 26 30 4000 1100 800 watt. Kita bandingkan 30, 13, 26, 4000, 1100, 800 watt. Jadi dari spek sih sama, cuma yang bedanya tadi bisa dipasang motherboard tambahan, bisa dipasang kepala chip tambahan. Jadi kita bisa menggunakan motherboard biasa. Jadi menurut saya kalau cuma selisih 100 sama 150 ya mending beli yang ini, bisa lebih fleksibel penggunanya. Terima kasih.